Ya. Ini semua semua ini kedai lah. Ini. Hmm. Ini selalu tengok orang antri kan, tak boleh masuk. So, I berhenti sini lah. Okay. So, ini semua kedai banyak lah. Makan, kenyang-kenyang. Okey lah. Kenyang-kenyang. Jangan muntah. Oke, jadi di New Land Food Street, menu pertama Mami adalah apa ini namanya? Hokkien Mian, Curry Mee. Mantap. Mimi kari, ada udang, telur, ayam. Cobain aja. Ini 5 ringgit cuma 15.000 guys. Murmar-murmar. Rasanya mantap, enak. Enak beneran, 15.000 doang seenak ini, ampun. Fresh semua, dagingnya lumayan ya, gak tau dikit juga. Kayak gini. Nah ini gorengan, jadi kita beli banyak banget. Tadi penuh gitu 16 ringgit atau setara kurang lebih 50.000. Cobain aja. Ini yang ayam ini mantap. Enak loh. Kayaknya enggak enak loh. Kalau pintarnya juga enak. Cobain tahunya. Enak. Jujur ya, tadi sebelum makan Mami takutnya enak gak ya. Ternyata enak. Kalsu. Cobain yang pedesnya. Ini sambal pedasnya, cobain. Enak. Hey, mai tuo yi dian, hao chi. Garing banget. Dan dagingnya tuh bukan tepung ya. Asli wangi, wah best lah. Nah ini Enki Fried Oyster. Let's try. Ini 18 ringgit, kurang lebih 60 ribuan. Jadi ini telur campur oyster ya. Let's try. Lengket-lengket gitu sama oyster. Mantap. Pas banget di mulut. Wah enak sih. Soalnya masih bagi-bagi. Mau makan lagi. Mantap. Ini
Cemilan selanjutnya adalah dessert. Ini dessert kacang-kacangan, 15.000 only. Aduh, berapa panas ini? Ini kita pesan panas. Oke lah, habis mamam makan dessert kayak gini, isi banyak kacang-kacangan 15.000 only. Segar. Oke guys, sekarang kita pindah haluan. Ini mau makan durian khas Malaysia. Ini harganya 700.000, 200 King of King. Ya. Ini Malaysia King of King durian. Ini 230 gram 700.000. Let's try. Langsung kita cobain pakai sarung tangannya dan kita mesti bagi-bagi sama teman-teman kita. Yang mami suka, lihat nih duriannya kuning banget ya. Ini kuning banget guys, langsung aja kita cobain. Enak wangi. Belum banget. Terus bijinya kecil banget loh, beda sama durian di Indo. Kecil banget loh. Terus dia ngelengket. Ini isinya tuh gimana ya? Dia ngelengket-lengket gitu, keras tapi enak, terus wangi. Terus nggak terlalu kayak gimana ya? Kalau durian biasa kayak gitu ya? Ini enak loh. Karena satu tidak cukup. Nah jadi tuh tadi mami makan di New Life Food Spirit di Penang, Malaysia. Makanannya enak banget semuanya, harganya juga murah-murah banget, start di 15.000, kenyang banget. Paling kita cuma ngabisin kurang lebih 200.000 aja, hampir perut tuh udah kenyang. Dan itu buat 4 orang loh mams. Buat mami, kalau misalnya kalian pengen nyobain benar-benar khasnya Malaysia, you must come to New Life Food Street. Di sana kalian juga bisa beli oleh-oleh loh. Dan harganya murah dan pastinya enak, soalnya kalian bisa dapat food tester loh.